30 orang dan kita besok langsung melaksanakan pembinaan terhadap 30 orang yang terindikasi masuk di dalam kelompok tersebut. Lantas boleh tahu ini sebetulnya permasalahannya apa sih Pak sehingga terjadi perundungan itu Pak? Jadi permasalahannya ini saling ada salah satu siswa yang tidak menjadi bagian kelompok tersebut mengaku yang bersangkutan sebagai anggota kelompok tersebut sehingga yang kita amankan ini adalah ketuanya sekaligus dia operator dalam kelompok tersebut. Dia mengaku bahwasanya dia adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Jadi ketua kelompoknya ini tidak terima ataupun sebagai operatornya ini. Boleh tahu inisial pelaku maupun korbannya? Dan? Ya. Untuk korban berinisial FF, kemudian untuk pelaku yang telah kita amankan berinisial MK ya. Jadi, lantas untuk proses hukum selanjutnya bagaimana? Satu kelas 8 untuk korbannya, kemudian untuk pelaku itu kelas 9. Proses hukum selanjutnya untuk pelaku bagaimana? Ya, untuk proses selanjutnya kita tetap memperdomani undang-undang perlindungan sistem peradilan anak ya. Kita tetap memperdomani itu. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif khususnya di sekolah tersebut. Itu menjadi PR khusus buat kita untuk besok Kapolsek langsung tidak lanjuti di sekolah tersebut. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.